Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan cara untuk bermain game tanpa mengunduh aplikasinya ya, tanpa menginstal aplikasi game tersebut. Jadi di sini kalian dengan mudah bisa bermain game, banyak game ya, sangat banyak sekali di sini. Dan kalian tidak perlu repot-repot untuk menginstal aplikasi game tersebut, guys. Nah, lalu bagaimana caranya? Silakan kalian simak video berikut ini. Di sini untuk bermain game tanpa mendownload sebuah aplikasinya atau tanpa menginstal aplikasi game tersebut, kalian bisa menggunakan browser yang ada di HP kalian ya. Namun saja kalian menggunakan Google Chrome atau menggunakan browser yang ada di HP kalian. Dan cara ini bisa dilakukan di semua HP ya. Jadi terserah HP-nya apa, kalian bisa menggunakan cara ini untuk bermain game tanpa mendownload sebuah aplikasinya. Nah, di sini kita buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan di sini ada dua alamat ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan game.co.id ya. Kita lihat dan maka munculnya seperti ini websitenya. Nah, di sini kalian jika muncul seperti ini kalian bisa klik accept all cookies saja, nggak apa-apa. Nah, di sini banyak sekali game ya yang bisa kalian mainkan, terserah kalian mau main yang mana. Misal saya ingin bermain ini, kita klik saja seperti ini. Maka munculnya seperti ini ya, dan kita klik saja mulai game. Nah, di sini maka munculnya seperti ini, kita klik lagi play. Nah, maka di sini sudah bisa bermain game ya. Caranya sangat gampang sekali ya. Lalu yang kedua, untuk bermain game tanpa mendownload sebuah aplikasinya, kita bisa pergi ke website yang bernama Retro Games. Ini ya, retrogame.cc. Maka munculnya seperti ini ya, Retro Game ya. Nah, di sini kalian bisa bermain game sesuka kalian guys, tanpa mendownload sebuah aplikasinya ya. Jadi silakan kalian mencoba jika kalian ingin bermain game tanpa repot-repot mendownload sebuah aplikasi game tersebut ya, karena caranya sangat mudah. Kalian bisa menggunakan browser di HP kalian, oke? Okay?